Halo teman-teman, jadi di video tutorial kita kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana kalian itu membuat game, ya game mungkin lebih tepatnya belajar ABC ya, untuk movement atau bergerak ya. Karena kalau ABC ini, sebelum yang tahu ABC ini adalah Blender Game Engine. Ini sama dengan Blender yang ada di Blender, namun ini yang lebih spesifik. Jadi ini adalah software aslinya. Jadi ini cuma gimana ya, beta lah, showcase, promosi. Dan yang lengkap. Nah, untuk pertama-tama di sini ada objek. Untuk membuat objek itu, sebelum itu saya memberikan tutorial terlebih dahulu untuk pergerakannya. Jadi kalau kita mouse tengah, mouse 2 ini loh, yang untuk scroll ke depan ke atas ini, tuh kan klik, nah akan memutar si ini. Nah, lalu untuk memilih klik kanan atau right click untuk si apa ya, namanya kursor kayak gini ya, lupa gue namanya. Itu bisa left click atau klik kiri. Nah, ini bisa shift Alt shift S. Alt control shift S. Nah, ini yang lebih tepatnya salah. Nah, ini selection ini bisa ke sini. Sort. Boleh bisa ke center, jadi yang ini, yang bawah ini untuk center, jadi ke awal untuk grid, ini untuk grid. Nah, harus activated di cursor activated. Nah, untuk select, jadi kalau ya kita select ini, dia akan ke, kita akan ke center saja. Nah, jika kalian ingin memindahnya, mungkin contohnya ke si corner ini, bisa ke atas ini. Nah, dia akan ke cornernya. Nah, lalu untuk program movementnya kalian bisa ke bagian program di sini ya, untuk program. Namun tenang saja kok, ABC ini bisa menyediakan untuk program dan juga menyediakan untuk logic editor alias tidak menggunakan program. Bahkan klik bagian bawah sini, nah lalu ke logic editor. Jadi ini seperti construct ya. Bedanya ini 3D untuk game, untuk 3D dan kontrak untuk 2D. Nah, pastikan kalian telah memilih si ini, si box, atau apa kalian ingin buat mengeditnya, bisa klik tab lalu bisa mengedit face dan lain-lain. Nah, mungkin saya akan berikan tutorialnya untuk modelingnya, namun sekarang cuma basic untuk pergerakannya. Mungkin di next video saya akan berikan tutorial bagaimana kalian itu membuat sebuah game RPG ya, atau mungkin game survival. Nanti kita akan lihat saja, bisa komen. Nah, setelah itu kalian tuh bisa ke cube ini, yang pertama ini add sensor, ada controller juga, lalu ada action atau action tuh perintah yang akan kita jalankan jika sensor terpenuhi. Nah, sensor ini adalah jika contohnya kita mouse klik W, gitu, kita klik W, nanti dia akan mendetek. Jadi si action itu akan ter-trigger dan akan bergerak, akan berjalan programnya. Nah, di sini untuk mengganti namanya, ini kan cube, jadi ini harusnya player. Nah, kita bisa ke bagian kotak ini ya, kayak box ini, lalu ini kata namanya player. Nah, namun di sini kalau di sini itu ada yang namanya face. Nah, di sini face-nya ini masih cube. Nah, ini langsung saja ke player, kita ganti player seperti ini. Nah, setelah itu kita ke sensor. Nah, di sini bisa di, untuk contohnya kita tuh cuma ingin dia bergerak ke depan ke atas. Nah, langsung saja ke movement. Setelah itu kita bukan ke movement, lebih tepatnya ke keyboard. Nah, kita coba atasin seperti ini dulu. Nah, di sini langsung saja kita ke keyboard. Bisa kedua adalah keyboard W seperti ini.
Oh, enggak, langsung kita aktif B gini aja biar lebih singkat. Aktif B. Ini Alki bisa di semua. Jadi semua key bisa dipencet terserah Anda. Nah, setelah B, ini langsung ke bagian ini bisa di minimis saja. N. Klik N. Nah, di sini action-nya itu bisa ke aktuator ini, bisa ke motion atau pergerakan ya. Lupa ini artinya apa. Nah, di sini bukan kan itu pindah aja si motion-nya di simple motion ini ke simple motion, di simple control karakter motion ini yang lain-lain. Nah, ini lokasinya jadi bisa kita lihat yang ini tuh X, ini ya, yang ini X, ini B, ini Z. Nah, jadi kita pergi ke depan, jadi ini kita tambahin 0,1 atau 10. Nah, jadi setelah itu kalau langsung aja kita drag seperti ini ke sync ini. Nah, kalau kita bisa lihat nih, kita play B. Nah, dia udah akan, dia akan bergerak. Nah, untuk memulai ini kalian bisa klik play aja. P untuk play. Nah, di sini ada kamera juga. Pencet 0 jika kalian menggunakan numpad, 0 jika kalian menggunakan komputer. Nah, untuk kalian menggunakan laptop itu kalian bisa ke file, lalu kalian geser ke user interface atau user preference ini. Nah, emulatory button mouse, bukan emulat numpad ini maksudnya. Jadi dia akan bergerak jadi 0 ini, 0, 1, 0, 0, 0 dan lain-lain ini. Nah, ini kita kasih user interface, user preference lagi. Ini numpad ini menyalakan. Kalau kalian bisa guys, setting. Nah, jadi ini saya menggunakan keyboard, saya akan cabut dulu keyboard saya. Maaf, salah. Yang ini. Nah, jadi bisa digunakan. Namun kalau keyboard kita tertancapkan, si otomatis dia tuh akan mendetek kalau kita tuh menggunakan komputer. Jadi nol ini, nol anunya tuh masih bisa digunakan. Nah, setelah itu, nah ini kan untuk B doang. Nah, ini kita tuh inginnya tuh untuk masuk kanan kiri ke bawah. Nah, kalian bisa ke keyboard lagi, lalu kalian klik Shift R seperti ini. Kita ke S, Shift R untuk menduplikasi ya. Nah, lalu kita ke motion, lalu juga Shift R saja 1, 2. Nah, ini maksudnya apa, tidak saya ganti jadi itu forward. Forward. Ini enam kalau nggak salah ya. Nah, ini masih S gitu aja. Nah, jadi ini kita kasih minus 10. Nah, seperti ini. Kalau ini kita A di A, jadi W A S D, ini W S A D, W A. Nah, A ini kita ke X. X-nya ini kita coba lari salah. Maaf. Nah, ini kita coba dari depan sini, jadi lebih benar. Berarti A itu ke arah sini, jadi dia token gue minus. Nah, lalu yang T, nah ini langsung aja ke plus. Nah, ini lupa kasih tadi. Nah, jadi kalau kita play, nah bisa ke sini, ke sini, ke sini, dia sih ada diagonal juga, selalu gini gini gini. Oke, jadi telah selesai untuk movement-nya. Nah, ini kita kan mau contohnya, kita tuh maunya itu kalau kita ejet A itu ke kanan dan kiri, namun akan merotasi. Jadi motion ini kita hapus untuk ada nantinya, lalu kita ganti menjadi mana ya, rotation ke ke motion. Oh iya, ini mah iya, maaf, ternyata
masih di mesin. Jadi ini kita akan ubah seatnya jadi satu, kita coba dulu. Nah, lalu kita play, kita coba klik A, nah dia akan merotet ke sana. Nah, ini bisa kalian ubah mungkin jadi dua gitu. Nah, gitu dan lain-lain. Nah, ini langsung kita ke D, lalu kita coba jadi minus 2. Sebetulnya minus 2 seperti ini. Nah, ya ini apa? Nah, langsung kita play. Nah, ini sudah sangat mudah. Nah, permasalahannya ini kan kita akan di permasalahannya di sini dia terbang. Jadi di next video saya akan memberikan tutorial bagaimana fisik bekerja di fisik seperti ini. Nah, jadi di next video kita akan buat video tutorial membuat game membuat game mungkin game RPG. Setelah itu saya akan menguploadnya. Jadi ini coba untuk movement. Jika kalian ingin merequest sesuatu, silahkan request di link description jika saya bisa. Jika tidak, ya tidak. Oke, sekian untuk video kita kali ini dan goodbye.